Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan haul Lazada lagi. Bertepatan juga Lazada lagi ulang tahun yang ke-9. Selamat ulang tahun Lazada. Haul kali ini, aku beli alat kecantikan yang super-super murah banget dan juga fleksibel untuk kita pakai di rumah. Apalagi di saat-saat pandemi kayak gini tuh males banget kalau perawatan di luar. Sebelumnya di video ini, aku juga udah pernah review alat-alat kecantikan yang aku punya. Itu banyak, ada berbagai macam. Kalian bisa langsung aja cek videonya di bawah atau di samping sini. Ini nama brandnya. Nama brandnya kalau disebut, ini aku nggak tahu salah apa benar ya. Check In. Kalian akan dapetin pouch yang segede ini. Ini bentuknya seperti ini, menurut aku agak unik ya. Jadi setelah produknya dipakai, itu bisa dibersihkan pakai kain ini. Dan terakhir, kalian bakalan dapet kabel casnya di sini. Tapi ini casannya nggak ada kepalanya, jadi cuma kabelnya aja. Ini punya aku udah dicas sekitaran 2 jam ya paling lama. Jadi udah kayak HP aja dicas gitu. Buat cara casnya ini gampang banget karena dia ada lubangnya sendiri. Ini tinggal kita buka aja. Nanti tinggal dimasukin aja di sini casnya. Kayak gini. Untuk harganya di sini aku beli di Lazada, harganya ini terjangkau banget menurut aku, nggak terlalu mahal banget. Nah, untuk harganya di sebelah sini, harganya ini cuma sekitaran 100 lebih. Cocok banget buat kalian yang suka perawatan di rumah dan juga males keluar dan bisa dipakai berkali-kali. Brand ini juga banyak ngeluarin alat-alat kecantikan yang lainnya. Kalau kalian kepo sama brand ini, langsung aja klik di bawah. Salah satu utamanya dari fungsi alat ini itu untuk anti-aging. Jadi buat kalian yang punya masalah double chin, pipi yang tembem, bisa disebut juga sebagai alat pijat dan juga bisa disebut ini alat untuk anti-aging. Jadi muka kita jadi lebih tirus dan ini bagus banget buat umuran 20 ke atas yang mau kulitnya lebih kenceng daerah pipi dan juga di daerah kelopak mata sini terutama. Aku suka banget sama salah satu fungsinya dari alat ini, dan ini tuh bisa dipakai sesudah maskeran atau enggak kalian lagi pakai skincare malam, skincare pagi. Untuk fungsinya di sini, ini ada gambar. Nah, kalian bisa baca dulu ini fungsinya seperti ini kurang lebih, karena dia multifungsi banget, bisa mengurangi garis-garis halus di bawah mata. Dia juga bisa untuk memijat tangan kita, sela-sela sini juga dia bisa memijat ya. Dia juga bisa untuk kepala. Nah, kepala di sini tinggal diginiin aja. Yang ngerasa pusing, sakit kepala. Nah, bagus nih pakai alat ini. Double chin, ini sangat-sangat rekomendasi juga. Dia bisa untuk menghilangkan lemak-lemak yang di bawah sini nih, mengencangkan di daerah pipi. Bisa juga di sini. Di sini juga bisa dipijet. Cara penggunaannya itu gampang banget. Jadi kalian tinggal pencet lama aja di sini. Yang nggak bisa ditekan ini, cukup sentuh aja gitu, sentuh aja. Jadi dia bisa mengeluarkan getaran. Ini karena aku tekan, dia bakalan ngeluarin getaran. Kalian bisa dengerin aja nih. Jadi kalau kalian gak sentuh bulatan ini, dia gak bakalan ngeluarin getaran. Sensor vibrationnya kerasa banget dan canggih juga. Baterainya itu berapa sih sisanya? Dia tuh udah kayak HP gitu. Ini titik-titiknya, pengisian daya udah sampai titik paling terakhir ini. Nah, itu berarti baterainya udah lemah. Kalau kalian nggak digunain lama, dia bakal mati sendiri. Lampunya di sini ada dua, jadi ada warna biru, ini ada warna merah. Dan aku juga bakalan lampirin warna lampu merah dan juga warna lampu biru di sebelah sini. Kalian langsung bisa aja baca. Aku mau gunain di bagian double chin dulu kali ya. Bisa dipakai 5 menit atau 10 menit pijatan di bagian double chin. Untuk hasil yang maksimal memang nggak bisa sekali pakai aja, jadi perlu berulang-ulang kalian pakai. Masih sama dengan bentuk lengkungan yang ini, akan aku pakai di bagian pipi. Lanjut di sebelahnya. Sekarang yang rahangnya. Bagian yang runcing ini nih untuk di tangan. Ujung ini juga untuk di daerah mata aku.
Ini berguna banget buat kalian yang males treatment di luar. Buat kalian yang penasaran sama alat kecantikan yang tadi udah kita bahas semuanya, multifungsi banget. Nah, kalian langsung aja klik di bawah sini produknya. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi cari alat kecantikan di rumah aja. Semoga bermanfaat. See you guys!